Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya berada di Museum Sultan Mahmud Baharuddin II yang berada di Kota Palembang. Nah, tidak usah berlama-lama, apa saja sih yang di dalam museum? Museum Sultan Mahmud Baharuddin II. Dulunya bangunan ini sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Baharuddin Joyoikromo pada tahun 1737 Masehi. Namun setelah penghapusan Kesultanan Palembang, bangunan ini dihancurkan oleh kolonial Inggris dan dibangun ulang pada tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825. Museum ini memiliki 669 koleksi benda bersejarah, diantaranya arca kuno, prestasi-prestasi peninggalan kerajaan Sriwijaya seperti prestasi-prestasi kedukan bukit, perabotan tradisional peninggalan Kesultanan Darussalam, baju khas Palembang. Terdapat juga sketsa-sketsa seperti perang 5 hari 5 malam, beberapa lukisan seperti lukisan Sultan Mahmud Baharuddin serta Ratu Sinuhun. Untuk berkunjung ke museum ini, teman-teman hanya perlu mengeluarkan budget yang sangat terjangkau, mulai untuk anak-anak 2.000 dan dewasa 5.000. Oke, itu vlog saya di Museum Sultan Mahmud Baharuddin II. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.